Puluhan rumah di Kota Denpasar, Bali rusak berat akibat terjangan angin puting beliung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan sekitar 40 rumah rusak diterjang angin. Sejumlah rumah di perumahan Jadi Pesona Pulau Moyo, Denpasar ini mengalami kerusakan cukup parah akibat sapuan angin puting beliung. Atap rumah hancur, sementara kondisi di dalam rumah berantakan akibat runtuhan atap. Sebuah proyek bangunan gedung serbaguna di perumahan ini juga roboh tersapu angin. Angin juga menerjang kawasan Pesanggaran. Sejumlah atap rumah kos berterbangan saat ditinggal pergi penghuninya. Seorang korban yang terkena reruntuhan rumah dirawat di rumah sakit. Masuk aja, Pak. Oke. Sekitar jam 2.15, saya di dalam rumah sama anak-anak. Cumanya anak yang paling besar, Ibran, melihat pusaran angin itu udah di jalan pulau, apa itu sana itu, Pulau Batanta Timurnya itu. Jadi angin itu sampai kemari, muter ke sini, saya nggak berani keluar karena anak-anak masih kecil-kecil dan kecepatan kita nggak mungkin menduluani angin. Jadi cukup cepat lah kejadian.